Mengratus-ratus warga ngarantai ke mengurus prak-prakan papirak di Pengadilan Agama Kabupaten Bandung poe Salasa isuk-isuk 25 Agustus 2020. Pihak pengadilan nembrakeun tisaprak bulan Juli jumlah warga anu boga karep papirak ngejaul batan sasari. Dina rongan mah ngarantaina warga di eta tempat teh karendapan alatan robahna jadwal persidangan. Nyakaos kitu video viral rekaman amatir warga anu ngebrehkeun antayan masyarakat anu boga karep ngurus prak-prakan perceraian di kantor Pengadilan Agama Kabupaten Bandung. Eta video nu direkam ku warga teh karandapan poe Senin 24 Agustus 2020 nalika warga nu boga karep papirak ngarantai panjang. Dumasar kana data pihak pengadilan tisaprak bulan Juli, warga nu boga karep papirak kawilanga jaweul. Sameme bulan Juli jumlah perceraian ngahontal 800 kasus. Hari kiwari jumlahna ngajaul tepi ka 1250 kasus perceraian. Sejak tidak dibatasi lagi untuk pendaftaran karena sejak bulan Maret, April sama Mei itu kan untuk pelayanan dibatasi. Sehingga ada waiting list. Satu orang mendaftar itu bisa satu minggu antrian untuk daftar karena hanya dibatasi untuk menjaga juga protokol COVID itu. Dan ini dari penumpukan kemarin akibat apa Pak? Katanya ada itu karena di minggu kemarin itu kan pas tanggal 17. Pas tanggal 17 Agustus sehingga tundaannya itu dialihkan ke Senin kemarin. Sehingga banyak sekali sekitar 274 lebih perkara ya. Perkara yang mau disidangkan. Itu sehari belum itu. belum lagi antrian yang lain. Cek Humas Pengadilan Agama Kabupaten Bandung Suhaja, antayan panjang warga anu boga karep papirak di Kabupaten Bandung karandapan alatan robahna jadwal persidangan. Rezitia Prasaja, Bandung TV.